bisa melakukan tugas dengan baik, melakukan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat, melakukan terobosan-terobosan baru, penelitian-penelitian yang itu cukup membantu kami di wilayah Kalimantan Timur terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rayati Khair Esker. Saya selaku pimpinan PTD Puskesmas Mesa. Pesan kami untuk Nusantara Sehat, jika sudah mendapatkan teman yang baru dan tempat tugas yang baru, teman aman yang menyenangkan. Jika sudah di tempat yang baru, ceritakanlah yang ingin. 2 tahun sudah dilalui dan tidak terasa waktu itu telah tiba. Jadilah orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Pesan kami, tak ada yang tak dapat. Setiap pertemuan pasti ada kesalahan. Selama 2 tahun pengabdian di PTD Puskesmas Mesa, teman-teman Nusantara Sehat banyak memberikan motivasi dan memberikan program inovasi yang bisa mendongkrak cakupan SPU. Di Puskesmas Mesa, selain itu, kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, dan saling berbagi yang sangat luar biasa sudah memberikan pelajaran yang banyak buat kami. Derai canda, tawa, tangis, pilu telah menjadi momen yang selalu membuat bekas buat kami. Semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nikmat Maluthur, biasa dipanggil Dr. Emma. Saya dokter yang bertugas di Puskesmas Mesa. Kesan saya untuk teman-teman Nusantara Sehat yang sudah 2 tahun ini bertugas di Puskesmas Mesa, mereka luar biasa, sangat luar biasa. Mereka membawa warna untuk Puskesmas Mesa. Kegiatan-kegiatan inovasi yang mereka lakukan memberi warna untuk mendongkrak cakupan di Puskesmas Mesa. Semangat mereka menjadi motivasi untuk kami di Puskesmas. Kemudian kekompakan mereka, teamwork mereka, keberanian mereka terjun langsung di desa-desa terpencil yang aksesnya mungkin tidak mudah, kemudian dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tapi mereka tetap maju memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih teman-teman Nusantara Sehat sudah membantu kami di Puskesmas Mesa. Kalian bukan hanya partner kerja untuk kami, tetapi kalian juga merupakan sahabat keluarga, terutama untuk saya. Semoga kalian sukses di manapun tempat kalian bertugas nanti. Kita selalu diberikan kesehatan. I'll gonna miss you guys. Yeah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jalil, Jabat Desa Kecamatan Reda Timur, Kabupaten Lamongan, Tengah. Untuk pesan dan kesan yang nanti saya sampaikan kepada saudara-saudara yang sempat bekerja sekian tahun ini, mudah-mudahan di saat tugas yang baru dapat meningkatkan kinerja yang dapat dinilai di mata masyarakat, dapat predikat yang terbaik. Harapan dari kami, utamanya pemerintah desa dan masyarakat desa setempat, mudah-mudahan bisa kembalinya dari wilayah kerja saudara-saudara dapat bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang saudara-saudara kerja selama ini mendapat syafaat dan lindungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa
selama kinerja saudara-saudara di wilayah saya ini, adapun mungkin sepak terjang dari masyarakat saya, ada kekeliruan bahasa, tutur kata dan sebagainya, mungkin di hadapan saudara-saudara penilaian kurang bagus, maka di tempat ini juga saya selaku kepala desa mengatasnama masyarakat Desa Mesa mengucapkan banyak ribu maaf, karena mungkin itulah manusia, setiap saat ada salah dan hilang. Serasa untuk sementara demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Slamei, jabatan penjabat kepala desa Kutalo. Pesan saya kepada adik-adik Nusantara Sehat, pertama-tama saya atas nama pemerintah desa Kutalo dan masyarakat desa Kutalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik Nusantara Sehat yang sudah mengabdi di desa kami kurang lebih 2 tahun ini. Terima kasih atas segala pelayanannya. Kami tidak akan bisa membalas semua kebaikan adik-adik, cukup Allah saja yang akan membalas. Harapan kami apabila sudah tiba di kampung harapannya masing-masing agar jangan pernah lupa sama kami, agar tali silaturahmi ini tetap terjaga. Apabila ada salah dari kami, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik tingkah laku atau kata-kata, kami mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon ditinggalkan di kampung kami sini saja. Yang baik-baik boleh dibawa pulang untuk dikenang. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semua pengabdian pelayanannya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sekolah yang berada di Kecamatan Weda Timur memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Nusantara Sehat yang telah meluangkan waktu berbagi ilmu, karya, dan kreativitas di sekolah sehingga membuat warna tersendiri di sekolah. Dan harapan kami teruslah berkarya, dan semoga waktu tak membuat kita lupa bahwa kita pernah punya cerita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Om kepada kalian, berbaktilah kepada negara. Janganlah bosan-bosan untuk menolong orang lain, dan jangan cepat terpengaruh dengan lingkungan kalian, karena kalianlah adalah penerus bangsa, penerus keluarga, dan penerus generasi-generasi muda yang ada di tempat kalian nanti. Kesan saya kepada kalian adalah kalian sebenarnya sangat baik di mata Om selama hidup di Kecamatan Weda Timur, khususnya di Desa Mesa. Menurut pribadi saya, kalian tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang ada di instansi Puskesmas Mesa. Jadi menurut Om, kalian adalah apoteker yang baik, bidan yang baik, perawat yang baik, dan analis yang baik, serta kesehatan lingkungan yang baik. Kalianlah yang bisa meneruskan cita-cita kalian sehingga kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian masing-masing. Dan tak lupa pula saya ucapkan kepada kalian bahwa selama kalian di Desa Mesa, Om sangat bersyukur karena kalian bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Weda Timur, sehingga
kegiatan-kegiatan yang ada di Huda Timur khususnya di Puskesmas bisa berjalan dengan baik dan mulus, sehingga kami dari staf Puskesmas bisa mengucapkan dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kalian bisa datang pada tepat waktu di mana Puskesmas bisa sangat membutuhkan seluruh orang-orang yang sama dengan kalian. Demikianlah kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizik Basri, staf Puskesmas Nusa, menyampaikan banyak terima kasih kepada tim Nusantara Sehat yang telah membantu banyak yang telah membantu kami di Puskesmas Nusa, yang telah memberikan warna baru di Puskesmas Nusa. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian datang dari jauh, dari suku, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda, datang membawa warna baru di Puskesmas Nusa. Harapan saya, mudah-mudahan apa yang telah kalian perbuat di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan saya juga, semoga keluarga kita tetap terjaga hingga akhir nanti. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ines. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Abdul Muthalib. Terus pesan saya untuk teman-teman tenaga Nusantara Sehat, yang pertama semoga sehat selalu. Terus jangan sampai sakit. Jangan lupakan kami walaupun hanya sekedar menyapa di medsos. Terus sukses selalu dalam karir dan kehidupan pribadinya. Terus yang belum menikah, mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Amin. Terus apa lagi? Kesan saya untuk kalian, kalian orang baik, membawa perubahan yang berwarna untuk kami semua yang ada di sini. Sukses selalu, semoga sehat selalu, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jo. Fungsi Puskesmas sebagai sumber penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, sumber penggerak pemberdayaan keluarga dan masyarakat, dan sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Saya secara pribadi menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Nusantara Sehat atas perjuangan dan pengorbanannya serta telah menjalankan tugas negaranya dengan baik. Semoga apa yang teman-teman berikan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa hormat saya kepada teman-teman, terus semangat berjuang dan terus semangat berkarya untuk Nusantara. Salam tangguh untuk Nusantara Sehat. Berani berjuang, itu keren.
bukan teman-teman. Saya anggap keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda, pegawai Puskesmas Mesa, staf gizi. Di sini kesan untuk para tim NAS Nusantara Sehat yang telah mengabdi selama 2 tahun di Pulau Mesa dan khususnya lagi PKM Mesa. Kesannya sangat berarti buat kami ya. Selama mereka di sini, mereka selalu membantu dan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga sangat terkesan untuk masyarakat di Pulau Mesa. Kami dari Puskesmas Mesa menyampaikan banyak terima kasih dan pesan kami semoga di kehidupan yang akan datang yang kalian akan menempuh lebih baik lagi dan maju terus berbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan yang baik agar kehidupannya ke depan lebih maju, dan yang belum kawin semoga mendapatkan jodoh yang lebih baik. Oke, terima kasih, itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Kadir. Saya Kadir Pusyandu Desa Mesa. Terima kasih sudah mengabdi di desa Mesa selama 2 tahun. Pesan untuk anak tim Nusantara Sehat, semoga kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Dan jangan lupa tulang di sini. Kesan saya dengan adanya tim NS ini, saya merasa senang dan saya menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Kodiani, Ketua Pusyandu Remaja Remapan, binaan tim Nusantara Sehat Puskesmas Mesa. Pesan dan kesan saya adalah untuk kakak Nusantara Sehat, terima kasih banyak karena sudah mengajar kami dari apa yang kami tidak tahu sampai kami menjadi tahu. Saya mewakili semua teman-teman Pusyandu Remaja Remapan ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kesan saya adalah untuk kakak-kakak Nusantara Sehat, terima kasih banyak karena sudah mengabdi di Puskesmas Mesa dan menginspirasikan warga masyarakat Kecamatan Wedha Timur, dan kami ingin kakak-kakak Nusantara Sehat tidak bosan sama warga masyarakat Kecamatan Wedha Timur. Terima kasih. Juga.
Tinggal sebentar kah?